di Chaos Battle gue winstreak udah puluhan kali ya. Nah, di sini gue pengen lanjut lagi ya. Oke, kemarin gue pakai food attack, sekarang gue coba pakai food CC ya. Jadi CC gue 233. Oke, let's go. Jadi benefitnya pakai food attack, musuh nggak tahu ya. Gue pakai food effect atau dikira food yang lain ya guys ya. Soalnya CC-nya agak kentang. Tapi kalau pakai food CC udah ketahuan ya, pasti bukan bot dan ini pasti foodnya food CC ya. Jadi ada plus minusnya juga guys. Oke, lawan tim beginian ya udah pasti food effect lah ya. Tapi kalau tadi gue pakai food attack, ini CC gue masih di atas dia ya. Kalaupun gue masih pakai food attack ya. Oke, langsung aja kita begini. Untuk mencegah dia nge-crit, kita cangkul dan kita begoin dulu ya. Nah, makan tuh Yvette ya. Makan tuh Yvette. Jebret. Ih, kagak Yvette. Mending gue combo ya. Ini dia nggak pakai, dia nggak pakai Diana guys. Tadi gue combo mati ya. Tapi kalau Yvette Magnus juga ya. Jadi ini game bukan RNG doang ya. Ada unsur judinya juga nih guys. Wah, sekarang dia pakai Nanasi lagi. Kita bor gak nih pakai Nanasi nih. Area dong biar gue kena ceset. Bangke nggak mau area sekali. Eh, dia bisa beku guys. Bisa beku. Waduh, gawat nih kalau gitu. Ini wajib mati dulu dia. Pinter ya dia nggak mau ini guys. Nggak mau area ya. Takut kena ceset. Ya udahlah. Kalau gitu kita begini. Infect dulu gak sih? Infect dulu ya guys ya. Weh sabar. Ini bahaya banget ya. Oke. Es krimnya bahaya guys. Aduh, kagak mati. Dicor mati gak nih guys? Crit dong, crit. Wih, gila 300. Overkill. Ban gue emang OP. Yah, gue tadi bukannya keker ke ini. Bukannya tadi udah gue keker ke ini ya. Ke Emilia ya. Emilia namanya ya. Yang biru-biru ini. Wah, es lagi dah gue. Wah, kena. Kena disable effect. Kenapa Tarmilnya dia kasih ke tante ya? Nggak kasih ke Tyr ya? Jebret! Aduh, nggak area ya. Ini. Oh, ini ngetown guys. Ini bukan player merah ya. Player hijau guys. Oh, aduh, gawat. Ini kita bor. Moga-moga mati ya. Moga-moga mati guys. Wah, dia lagi ini lagi ngeri-ngeri sedap nih. Mati kagak? Mati dong. Putar dulu, kalau nggak mati ultinya berapa sih? 1/6 aja dah, 1/6. Tadi 300.000. Mati dong. Ada Nanasi juga ya tadi ya. Aduh, tadi gua cangkul aja, bro. Dia udah kena ini guys. Udah kena anti-crit ya. Nggak bisa nge-crit. Apakah win streak gue berhenti? 1/6 please. 1/6 udah puyeng-puyeng nih. Des. Wah, kagak sakit. Crit gak sih? Wah, nggak bisa crit. Rugi juga ya gue. Kalau nggak crit rugi juga. Gue nggak dapet ceset melee gue. Aduh, dibekuin lagi. Emak. Oke, bukannya impact ya dia. Wah, sekarang gantian kampret dia yang mau ulti. Ini ultinya bahaya lagi ya. Ultinya bahaya guys. Itu ultinya bukan sembarang ulti ya. Ngetown. Aduh, kagak tau lah gua. Gua ketown ya. Masih ketown ya gua ya sama si tante ya. Jebret. Oke, matoy. Kalau nggak matoy ultinya juga udah turun sih. Oke, udahlah, menang lah inilah. Udah pasti menang, guys. Ini juga kayaknya bot ya. Kayaknya bot nih. CC 200 nggak susah ditebak ya. CC 200 tuh kentang-kentang ya. Dibilang pakai food CC, nggak mungkin pakai food CC, takutnya pakai food effect doang nih. Ini sekarang yang lagi viral cuma dua sih food, kalau nggak CC ya effect. Kita lihat ya ultinya berapa, kok kayak nggak sakit banget ya. Oh, 1/6 CG. Ultinya CG doang. Nah, udahlah. Selesaikan ban 300.000. Begitu ban udah begini, kenapa begini ya? Nggak begini aja sekalian. Begini. Oke, 600.000 bubar. Kita lihat ya udah win streak berapa kali ini, guys.
Ganteng banget pakai bajunya ya, baju kebangsaan. 13 kali win streak ya, ini udah 13 kali. Yo, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, bisa 17 kali win streak lah ya. Pakai food CC. Kemarin gua pakai food attack ya. Jadi musuh langsung guys, dia kira area ya, dia kira area. Areanya event. Kena ceset melee gua. Nah, itu musuh dua kali kena tipu tuh ya. Habis itu tinggal taunt, melee ulti dah. Jalan kedua kan dapat modal ini ya, dapat modal ini ulti guys, jadi lebih cepet. Oke, ini bahaya kali ini ya SK-nya ya. SK-nya wajib mati dulu sih. Wih, porpet, porpet. CC lu gede lo, coy. Itu gede lo ya, tapi udah pasti udah ketahuan dia nggak pakai food effect ya. Karena kalian lihat nih, CC-nya 225. 225 masih bisa pakai food effect gak sih ya? 225 itu tadi langsung gua combo ban aja nih. Kalau misalnya CC gini gede ya. Tapi kalau yang CC-nya 200 kentang-kentang ya. Food apaan tuh ya? Oke, udah 14 ya, 14 kali win streak. Oke, kita lanjutkan sampai 17. Masih ada 3 pedang, guys. Dan ini moga-moga tembus lah ya top 1% ya. Capek lo ya. Udah capek ya, masih top 5%. Ya, dapatnya gocap. Beda ya, beda jauh gocap sama cepek. Mungkin yang top 1% bakar diamond semua. Nah, ini nih ya, kentang ya. Kentang ini yang gue benci, kentang kayak gini. Ifet deh, Ifet, Ifet. Makan tuh Ifet. Ada di, ini bukan demon ya. Ngapain lu pakai tim demon tapi bukan demon? Ifet, wah nggak Ifet guys. Mending tadi gua combo. Wih, garing banget. Garing banget. Oke lah. Dia kalau berarti gua nggak kena merah-merah ya, nggak kena merah-merahnya AM karena tier ini bukan demon ya. Oke, ini tim acak-acakan nih, sepertinya bot ya ini ya, bot. Oke, just puter, nggak ada damage lah. Diana ini nggak bakal tumbang, kecuali kalau udah encroach. Oke, ini kita area sekali, kita puter dah ya tiernya. Kalau tier mati, jadi demon semua dong ya. Kalau AM gue pukul juga sama. Mending ini dulu ya. Oke, estafesnya dulu. Bahaya estafes. Kalau nanti tier gua kill ya, takutnya ini jadi full demon semua ya. Jadi full demon, jadi gua kena merah-merah ya. Merah-merah pasifnya AM ya. Oke, des! 184. Matoy, matoy. Minggu kedua kayak nggak ada perlawanan lo ya. Chaos, chaos ya. Ramenya pas awal minggu pertama doang ya. 3 hari pertama itu isinya player semua tuh. Penasaran ya, dia pengen nyobain gimana sih chaos battle. Summit udah nggak ada ini, nggak ada esta, gue nggak takut lagi ya. Lagi kena ini, nggak bisa crit tapi bisa crit juga sih. Serot. Oke, passion malah, aduh gile lo ya. Blokir efek passion pula dia. Oke, langsung kita matoikan nggak sih? Ultiras nggak ada ngetown ya gue. Ultiras aja lah, males lama-lama. Oke, gini aja guys, Ultiras tusuk aja lah ke danzonya ya, ke danzo ya, malah ke cucak lagi. Oke, nggak mati lagi, udah ulti dah. Nah, jadi merah-merah guys gue kena ini ya, defend related down. Karena tadi si tirnya udah gue bantai, oke. Des, aduh kagak ada rasa. Tim ini udah keras, sakit lagi ya. Tim ini emang sempurna sih, oke. Sayonara, lu mau ulti? Makan dulu ulti gue. 6/6, kalau masih selamat, bugil keliling dunia ya gue ya. Siapa tahu bisa selamat lo ya. Karena kan AM kan stack, basic statnya gede ya. Tering 15 kali. Oke, udah 15 kali nih. 15 kali. Lanjut. Lanjut lah ya. Kalau masih menang 17 kali. Kemarin gua full ya. Pakai, kalau kalian lihat gua lagi live streaming itu gua full pakai food attack. Food attack hoki sih karena lawannya CC-nya gede-gede ya. Dua kali gua kalah CC pakai food attack, tapi dua kalinya itu menang, guys.
karena dia kira gue pakai food effect. Nah kayak gini nih kentang terus. Yang kena lope-lope Meli ya, udah pasti lo Meli gue kena lope-lope. Ini rawan Ifet. Udahlah kita kasih begini aja. Nih makan nih Ifet nih. Makan tuh Ifet, jebret. Kagak Ifet tuh gila isinya buat semua lo. Jadi nggak ada perlawanan ya. Kemarin masih mending ya, dua kali ada player ya. Jadi menang CC kemarin ya. Ini kayak bot semua ya. Wih, pakai nanasi coy. Matoy kagak ini. Jos. Wah, sakit-sakit tirnya sakit. Eh, bukan tir ya, frayer ya, frayer. Tirnya belum jalan, tirnya belum jalan. Wah, dia tahu ya tirnya lagi kena. Lagi kena anti crit. Mati gak nih? Impact dulu lah. Habis itu kita bor. Bor rank 1, rank 2. Rank 1 aja lah. Habis itu kita cangkul. Oke, gini aja guys. Impact dulu. Bor, 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 dor, dor, dor. Wah, gila sakit loh 167 ya. Combo rank 1 aja ban udah sakit. Merah ke hijau, oke. Nanasi terakhir. Keset dong area sekali, napa lo? Oh nggak ada area ya? Nggak ada area guys, nggak ada area musuhnya. Wah tante mau ulti guys, tante mau ulti. Yes, cancel stun ya, skillnya ini ya, Freya hijau ya. Tapi ya udahlah, udah kena blokir efek. Sekarang lu baru cancel udah telat. Ini blokir efek. Ini berapa sih? 1 per 6 ya yang punya tante itu ya. Rata-rata tante hijau ini semua 1 per 6 sih ya. Oke, kita tusuk. Kita apain nih enaknya ya. Kobel-kobel deh ya, ini tante ya. Udah pasti matoy. Cus! Aduh, area dulu kali ya. Tapi tunggu combine sih ini tadi. Emang kartunya sengaja gue pakai yang single target dulu biar combine area. Oke, tinggal prayer. Darah gue masih full. Gila ini tim OP banget sih ya. Sebenarnya mau pakai Demon King ya. Demon King gua 2/6 ya. Ya udahlah pakai ini. Oke. Okay. Wih, keceset. Enggak dari tadi lu, Cok. Begini ulti. Oke, okay, Freyr mau ulti noh. Noh, makan tuh ya kalau masih selamat sih. Gua punya Diana 2/6 ya. 2/6 guys ini. Yes, tuh ya enggak sakit. Tapi mati juga dia kena colos 200. Ini satu kali aja tadi ya. Udah pasti mati sih 200 overkill ya. Pakai food attack juga sebenarnya overkill ya, sayang ya. Pakai food CC aja dah ya. Lebih aman ya. Oke, kita lihat ultinya Meligus lo berapa Meligus lo. Satu orang. Jadi kita gampang hitungnya. Gas 700. Sebagai catatan ya, ini HP paling gede ya, Melee LV ya. Ini cuman 160-an. Jadi kalau 700 udah bisa ngekill 3 kali ke neraka dia. Oke, satu kali lagi win streak 17 kali ya. Dan nanti kita terakhir kita lihat ya, poin gua berapa ya. Apakah bisa tembus 1%? Ini udah win streak 18 kali nih. Sebenarnya mau dilanjutin ya, tapi bakar diamond ya, karena pedang ini stamina pada bakar diamond sih ya semua ya. Nggak tahu nanti udah bakar diamond rugi lagi ya, kalah lagi. Udah PVP normalnya di skip, PVP normal 4 diamond. Oke, ini kayak bau-bau event nih. Oke, ini dia nggak mungkin area guys, ada melee LP. Udahlah kita beginiin aja. Estanya wajib next turn mati ya. Jebret Ifet, kagak Ifet, mending gua combo aja tuh ya. Tuh, lihat tuh ban gua skill 1 aja udah sakit. Susah sih ya nebak-nebak buah mangga, mending kita enggak main resiko ya. Gua enggak suka judi sih. Wah. Defend down. Kurae. Udah next turn mati dia, enggak bakal life steal banyak-banyak.
Cus. Oke. Penuh lagi di anak gue, guys. Habis itu kita matiin. Selanjutnya ada monkey. Nah, ini dansonya mati gak ya? Takut gak mati gue. Pasti mati lah, masih mati. Pasti mati, guys. Pasti mati ya. Ulti ras aja gue. Aduh, telat. Udahlah, telat mikir ya. Telat mikir. Bisa ulti ras, guys. Bisa ulti ras. Oke. Tapi gue udah ngincer dungeon-nya nih. Wah, dungeon-nya tebel banget lagi buff-nya. Nggak kayak Estafes ya. Nyesel gue, nyesel. Nyesel, nyesel. Mending tadi gue ulti ras ya. Udah ulti tuh, combine-in aja satu. Tapi dungeon-nya nggak bisa nge-crit nih. Raja Iblis-nya nih ya. Rank 3, cok. Rank 3. Matoy dah gue. Wah, single target. Mama gue mati. Nggak sempet regen. Infect lo sekali, oke. Okay. Waduh, ban gue lagi dijebret sekali. Oke, okay, ban. Aduh, gila, mati guys. Win streak gue berhenti dah. Ini merah-merahnya juga banyak banget. Waduh, wah gila. Masing-masing satu biji. Rata semua ya, teman-teman ya. Masing-masing satu biji. Waduh, nyesel gue. Eh, tadi kalaupun gue ulti ras juga rata kayak gini ya. Tadi kalaupun gue ulti ras ya. Tadi ya sama juga bodong ya, sama juga bodong. Dia ulti lagi, kita lihat ultinya berapa. 1/6. Bangke, bangke. Win streak gue berhenti lawan Raja Iblis 1/6. Oke lah, gak apa-apa lah, kita forfeit lah. Ini kayaknya bukan bot ya. Cerdas dia pilihannya. Gak area gitu ya. Satu orang, satu bola. Wih, bot guys. Dan ini minusnya parah banget. Minus 30. Parah, 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 parah. Minus 30. Minusnya banyak banget, 30 ya. Soalnya si Demon King nggak bisa di-mark sama ban ya. Soalnya nanti begitu dia jalan, hilang semua debuff, ke-clean ya. Pasifnya emang OP sih, udah nge-clean, nggak bisa di-stun, nggak bisa di-debuff, nge-clean. Habis itu ya udahlah, auto keceset. Jadi win streak kita berhenti ya guys ya. Kita coba tapi lihat dulu. Poinnya 1,9 guys. 1,9 win rate gua 72, udah 134 kali battle ya. Ini gua belum PvP normal nih gua guys. Kejar 1. Kejar 1 kalau normal kan dapat 4 ya. Ini dapat gocap nih lebihnya ya. Oke deh teman-teman, thank you banget yang udah nontonin guys. Sampai ketemu lagi di next video. See you guys. Dadah.